Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Putri Komalasari, mahasiswa S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak penonton untuk berkenalan dengan aktor kesehatan dan berbagai perubahan yang terjadi pada program kesehatan ketika pandemi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenal aktor kesehatan dan memahami pelaksanaan program kesehatan di setiap tingkat ketika pandemi. Mari kita mulai dari dasarnya. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Dalam upaya menjaga kesehatan, ada beberapa tindakan yang dilakukan, yaitu tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kesehatan masyarakat sendiri berada pada ranah preventif dan promotif. Menurut Winslow, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Salah satu cabang dari kesehatan masyarakat adalah administrasi dan kebijakan kesehatan. Administrasi dan kebijakan kesehatan merupakan salah satu bentuk penerapan kesehatan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para aktor kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita akan mengetahui bagaimana gambaran kesehatan masyarakat menurut aktor kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengenali masalah yang ada di sekitar kita, terutama ketika berada dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Oh, selama saya jadi kader, cuman hambatan yang saya hadapi itu untuk di lapangan, untuk memperkenalkan diri saya sebagai petugas, itu kadang bisa diterima dengan baik, ada yang tidak bisa menerima dengan baik, itu aja. Baik, kami sudah bersama Ibu Baik Susanti, bidan dari Puskesmas Gunung Sari, untuk pertanyaan. Penerimaan pasien kan sudah diatur jaraknya ya, di depan itu untuk rawat jalan, sebelum masuk itu biasa di screening dulu kan di depan. Di screening dulu, diukur suhunya, pastikan yang berkunjung tuh menggunakan masker. Kemudian begitu masuk di poli, kayak di KIA itu, udah diatur kursinya itu, jaraknya itu antara pasien dengan petugas. Terus untuk petugas sama juga menggunakan APD tingkat 1 deh ya. APD tingkat 1 menggunakan gaun, masker. Kemudian di setiap ruangan itu udah disiapin hand sanitizer untuk pasiennya sama untuk petugas. Kemudian apa lagi deh? Udah itu aja kayaknya. Kalau untuk KIA, terus kalau untuk bersalin, sudah tadi saya jelasin ya, kita ada camber untuk biar ada jarak antara pasien dengan petugas yang menolong persalinan. Itu aja kayak. Saya masuk ini kan udah dalam pandemi ya, jadi sebenarnya habit yang sebelum saya masuk itu juga sudah terbentuk menerapkan protokol kesehatan. Tetap program kita itu tetap sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis nasional atau Renstra ataupun dalam RPJMN-nya Indonesia kan. Nah, Renstra-nya Renstra Kemenkes. Itu tetap kita laksanakan. Namun yang berubah itu adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan pokoknya. Dalam hal ini kegiatan-kegiatannya itu yang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pembinaan dan pengawasan ke daerah itu rata-rata tidak bisa kita laksanakan karena mengacu kepada protokol kesehatan. Kita kan di DKI yang pusatnya dari pandemi COVID-19 ini, sehingga untuk pegawai-pegawai pusat diharapkan itu seminimal mungkin untuk ke daerah, dan lebih banyak itu adalah kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya itu adalah daring secara online virtual. Jadi kegiatan kita tetap dilaksanakan, namun banyaknya itu adalah bersifat online.
Namun di tahun 2020 dan 2021 ini lebih banyak untuk pengendalian dan pencegahan terkait dengan COVID-19. Jadi semua kegiatannya itu banyak diarahkan untuk dalam hal penanganan dan pengendalian COVID-19. Contohnya PTM salah satu yang menjadi faktor utama untuk komorbid COVID-19. Sehingga kegiatan-kegiatannya itu diutamakan yaitu dalam pengendalian supaya faktor resikonya itu tidak jatuh ke dalam penyakit tidak menular yang merupakan salah satu penyebab pemberat dari COVID-19 itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan para aktor kesehatan dari berbagai tingkat, kita dapat melihat bahwa masalah yang muncul seperti pandemi bukan penghambat pelaksanaan upaya untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Semua kegiatan dan program yang ada tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Upaya kesehatan harus dibangun mulai dari dasarnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Kemudian difasilitasi oleh tenaga kesehatan, mulai dari kader kesehatan, pihak puskesmas, pihak dinas kesehatan, dan pihak kementerian kesehatan. Sebaliknya, kebijakan kesehatan akan turun dari arah yang berlawanan dan harus dilaksanakan oleh seluruh tingkat dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Melalui pembelajaran di kelas manajemen kebijakan kesehatan, saya mendapat pelajaran bahwa tenaga kesehatan bekerja sebagai pengabdi yang tidak kenal waktu. Selain itu, saya juga belajar untuk mengenali masalah kesehatan yang ada di sekitar lingkungan saya. Kemudian, saya menjadi punya gambaran tentang keadaan di lapangan. Kegiatan ini juga memperluas wawasan saya mengenai kehidupan para tenaga kesehatan. Terakhir, saya dapat lebih memahami alur kebijakan kesehatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.